Harga getah karet masih belum stabil. Sebulan yang lalu harga mencapai Rp8.000 per kilogram. Sekarang ini harga karet rep Rp6.500 per kilogram atau mengalami penurunan Rp2.000 per kilogram. Harga menurun sudah bertahan satu bulan. Padahal harga kebutuhan sehari-hari banyak mengalami kenaikan. Dan ditambah padi yang mereka tanam masih lama menunggu panen. Warga berharap harga getah karet ada perubahan dan kembali pada harga Rp8.000 per kilogram atau lebih dari itu. Namun walau harga masih bertahan Rp6.500 per kilogram, petani karet masih tetap bertahan memotong karet dan menjual hasil yang mereka dapatkan. Mengingat kebutuhan sehari-hari selalu menunggu dan harus dipenuhi. Berapa kilo ya? 6,5. 6.500. Iya. Ada penurunan ya? Penurunan. Dulu pernah harganya berapa? 8.000. 8.000 per kilo. Bawanya dari Tran itu. Tran. Ke motor Gandra, Grandong. Iya. Orang berapa tadi dari Tran? Banyak itu, ada orang 10. Orang 10. Oke, terima kasih Yudi. Sukardi. Sukardi. Dari mana, Pak? Dari Tran. Tran. Berapa kilo bawa dia, Pak? Tadi bawa 98. 98 kilo. Harga karet kini sekarang berapa tadi, Pak, jualnya? 6,5. Kita berharap ada kenaikan, Pak. Iya. Haraplah itu karena 6,5 itu ya, sudah lah. Iya. Terima kasih, Bahman Hadi, Radar Kaur Bekabar.